Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan mengganti ban mobil Etios ya, karena bannya sudah tua dan udah dikit ini ya. Nah, ini adalah penampakan sebelum diganti. Ya, kita lihat perjalanannya dalam mencari ban Etios dan berapa harganya, kita lihat nanti yuk seperti apa dapatnya. Ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat menuju tempat jualan ban. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah sampai ke tempat tujuan. Nah, ini kita lihat mobil langsung dibongkar gitu, sedang dipasang dongkraknya. Nanti peleknya akan dicopot dan ban lama atau ban bekasnya akan dicopot dan diganti dengan yang baru. Nah, ini proses pencopotan pelek dari mobil Etios Palco. Nah, kita lihat seperti apa ya, mudah-mudahan ini saya ganti dua-duanya yang depan. Nah,
kita lihat ya, itu ban sudah dibawa ke tempat pencopotan atau mesin pencopotan ya. Nanti kita lihat seperti apa proses pencopotan dari ban lama dan diganti ke ban baru. Nah, yuk kita lihat proses pencopotan ban lama. Nah, di sini juga selain menjual ban, dijual juga pelek-pelek dengan berbagai bentuk atau berbagai jenis ya, dan dari berbagai merek juga. Nah, ini lihat, kita lihat pencopotan pelek ban dari pelek. Nah, dan disiapkan juga ban barunya merek Kitty ya. Kita lihat prosesnya. Oh iya, di sini juga ini adalah toko baru yang buka baru hari ini, dan katanya saya itu adalah orang pertama kali yang datang ke toko ini. Dan yuk kita lihat. Nah, ini penampakannya yang sudah diganti. Kenapa ini saya ganti dengan coba kita lihat ukurannya. Ukurannya adalah 185/65R1588H. Nah, saya ganti dengan ukuran 185/65 alasannya biar mobil tersebut agak tinggian ya, biar berisi atau berotot kelihatannya seperti itu. Nah, masa akalan itu bagaimana rasanya mengendarai dengan diganti dua-duanya ban depannya. Yuk kita coba gimana rasanya mengendarai dengan ban baru. Yuk, ayo kita coba kendarai gimana rasanya memakai ban baru Kitty ya, dengan ukuran 185/65. Nah, rasa pertama itu ban ini lumayan senyap, terus enak ya. Suara ban itu nggak terlalu masuk ke dalam kabin ya. Itu waktu pertama dikendarainya, bagaimana rasa mengendarai dengan kecepatan yang tinggi ya. Kita coba nanti kalau misalkan ada jalan yang kosong ya, kita coba. Nah, untuk sementara ini saya rasakan mobil terasa stabil, terus yang paling terasa itu senyap ya. Ya, kita mendahului mobil besar ini, sekalian kita coba bagaimana rasanya. Kita lihat dulu. Yuk. Wow. Stabil ya, enak ya. Tuh, walaupun ada banyak itu stabil ya, enak, gak terlalu gak terlalu berisik. Mobil dikendal di bawahnya gampang ya. Ya, karena tadi juga sudah gratis di balance ya, balancing ya. Ya, kita ke kanan. Ya, ini rasanya berkendara dengan ban baru merek Kitty ya, Etios Falco menggunakan ban Kitty R15 ya, bawaannya ukuran 185/65. Nah, begitu rasanya berkendara dengan ban Kitty Real ya,
Giti ya saya dapat dengan harga 1.050.000 plus pasang dan balancing ya. Dan juga saya dapat bonus yaitu sebuah sarung. Lumayan dah. Ini kenang-kenangannya. Bila Anda ingin tahu atau letaknya, lokasinya di mana, boleh komen di komentar. Nanti saya kasih tahu letaknya di mana. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.